adanya moratorium, kita tutup. Pinjolnya apa ya? Oh iya, no. Bagi pinjol yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, pastikan bahwa usulan dan yang menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Komisi 11 minta untuk dikos. Ya mestinya pemerintah daerah dengan saya begini harus peduli, harus care. Wong kadesnya saya paham. Ya kepala kabak perekonomian harus ngerti. Coba kamu tanya sekali-sekali di Pemkab itu. Hei, kabak perekonomian, you tahu nggak? Gitu. Dengan literasi inklusi keuangan seperti ini, gitu. Jangan diam aja, you belajar dengan transformasi digitalisasi ini. Lu dari mana? Dari Pak Mustofa. Helang, benar nggak? Benar, Pak. Pak, maraknya masyarakat terjerat pinjol ini kan mungkin karena susahnya mendapat pinjaman dari bank, Pak. Mungkin apa? Presiden sudah mempersiapkan sekian ratus triliun untuk pinjaman KUR. Dan pada saat ini kita sudah clustering. Jadi kalau masyarakat itu ada kesulitan itu satu. Yang namanya bank itu ada BI Checking atau SLIK, Sistem Informasi Laporan Keuangan. Yang kedua ada kredit itu ada dua. Harus melalui credit scoring, artinya kapasitas siapa yang akan diberi pinjaman, seberapa besar dia memanfaatkan uang pinjaman. Jangan sampai hanya nonton konser aja pinjam, mau pacaran sama pacarnya aja pinjam, penghasilannya belum jelas. Maka saya minta untuk credit scoring ini dilakukan, artinya pinjam sesuai dengan. Okay. Pak, terkait kabar moratorium itu, Pak? Moratorium mana? Moratorium pinjol, Pak. Itu infonya prosesnya sampai mana, Pak? Tidak hanya moratorium, kita tutup. Pinjolnya apa ya? Oh iya, no. Bagi pinjol yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, pastikan bahwa usulan dan yang menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Komisi 11 minta untuk dikos.